Kiut. Kiut kakak Milan, kiut. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara Lesti dan Bilar memang layak dan selalu ditunggu oleh fan mereka. Tentu karena kekiutan, keuangan, kelucuan, kegesrekan yang diakibatkan, yang ditimbulkan oleh kemesraan, oleh ulah mereka berdua yang selalu sukses mencuri perhatian para pemirsa tentunya. Apalagi di hari ini ada acara spektakuler, spesial banget, yakni di Kobas Podcast tentunya. Ya, Rizky Billar dan Lesti akan hadir bersama di acara tersebut, yakni pada jam 19.00, yang mana acara tersebut dikemas secara epik dan apik karena proses syuting tapingnya saja sudah membuat semua pada baper dan banyak para awak media yang udah menunggu kabar mereka berdua. Ya, karena pada minggu ini baik di Indosiar, di Semarang Indosiar Jakarta dan Semarang, tak ada, tak bisa menghadirkan mereka berdua. Ya, hanya di podcast Kobas pada minggu ini, di hari ini, mereka bisa hadir satu frame acara, yakni ya ulak-alik tentang hubungan serta wawancara dan berbagai hal yang tentu sangat menarik, yang dikemas epik dan apik oleh Kobas Team tentunya guys. Dan inilah acara Lesti dan Bilar yang layak dan tentu sangat ditunggu, karena di minggu ini tak ada penampilan mereka berdua kecuali di acara podcast Kobas ini. Maka tak heran kehadiran mereka dari kemarin hingga hari ini sangat mencuri perhatian dan banyak dibicarakan, hingga membuat riuh para fan Leslar dan media yang menunggu kabar-kabar terbaru bagaimana couple cute kita ini akan tampil, akan kabar terbaru mereka yang tentu selalu ditunggu, selalu dicari, dan selalu dinanti oleh para pemirsa semua, terutama fan Lesla. Ya, karena mereka memang semakin pasti, semakin nyata, semakin mantap untuk membina hubungan mereka berdua menjadi pasangan suami istri yang sudah barang tentu direstui oleh kedua keluarga mereka, baik Lesti maupun Bilar, sama-sama sudah sepakat insya Allah di tahun depan mereka menikah. Namun tentu saja kabar di hari ini tentang kespektakuleran acara yang layak kita tunggu dan biasa akan selalu dinanti, karena mereka hadir spesial berdua. Tak hanya sendiri, acara mereka sendiri hanya acara
yang kadang-kadang membuat kita kurang merasa terbaperkan, merasa kiut luar biasa. Karena yang kita tunggu adalah kebersamaan, hadirnya mereka secara bersama-sama. Tentu layak ditunggu dan dinanti. Ntar jam 19.00. Itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.